Apa kabar semua? Atama bertemu dengan anda sekali lagi di dalam rancangan ini. Dan hari ini Atama telah menghadiri satu upacara yang sangat murni, sangat alam dan sangat anak negeri, yaitu upacara Sogit Tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Membakut. Dan inilah hasilnya daripada awal pagi. Kita semua telah makan dan minum bersama-sama, menandakan termeterailah upacara setiap 2 atau 3 tahun yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Jadi, apa kata masyarakat semua hari ini? Begini kah? Iya. Sayang, dada sa isip. Sekarang ini dinamakan Sogit Tanah lah sebelum upacara berlaku acara memantap. Jadi upacara ini sekarang diadakan di sawah padi. Hi everybody, this is Atama. Do you know what I'm doing now? I'm eating. I'm eating food, but this is not the average food that we have every day. This is ceremonial food where the Dusun people of Membakut have just performed a ceremony, a very special ceremony, and part of the ceremony is to have food. Very, very, very awesome. Okay guys, so di akhir upacara ini, bahan-bahan yang telah disediakan oleh masyarakat di sini dalam bentuk ini, akhirnya di dalam ini ada seperti
macam ada merah-merah, dikatakan saya harus membawanya pulang dan menyiram kepada bunga ataupun tanaman supaya ia ada kesuburan. Harap-harap semua aura-aura yang baik turut bersama dengan adat ini supaya tanaman saya di rumah semuanya begini di rumah mama saya juga. Tapi yang paling terakhir, saya telah dibagi satu pantang agar mesti memeterai lap rambut dengan minyak kelapa. Jadi mari ikut saya. Ya, okay. Ini pembulian Juin daripada Bambak Put yang dalam perjalanan pulang sikat rambut. Okay. Minta izin ya. Okay. Okay. Well, baiklah sekarang. Baiklah sekarang, inilah detiknya sebahagian daripada ritual penamat atau cara yang penamat, yaitu minyak kelapa asli dan sikat rambut, di mana minyak ini perlulah dilap ataupun diletak di rambut kita. Untuk apa? Sebagai tanda kesuburan. Nah, kan kita berada di sini daripada pagi untuk upacara menyuburkan bumi. Jadi, kita pulang pun dengan keadaan yang subur, rambut kita khususnya. Dan eloklah saya merawat rambut. Dan inilah wajah Atama ataupun serupa Aquaman. Ya. Baik, jadi bagaimana ini nanti? Kita letak di tangan. Iya, letak tangan sendiri. Kita ambil. Okay. Di tangan baru letak di kepala. Kita masuk ya tangan kita sana. Sini. Nah, lalu kita kasih lap dan minyak rambut juga lah. Oke, okay. Ini turun ke satu. Turun bawah. Turun bawah, jangan naik. Oke, okay. Kita curup lagi tangan kita. Oke, okay. Tambah lagi. Boleh. Ya, tiga kali. Tiga kali. Gosok begini untuk kesuburan rambut, kesehatan diri, lagi keayuan, penambahan like dan share. Dan ini kali ketiga ya. Three wish. Wow, my wish will come true. So kita buat wish lah. Okay. Kasih putih. Ambil masa 2 tahun untuk dipanjangkan, tapi ini rambut fashion, warna tidak dapat mengalah pengalaman kita pada hari ini bersama dengan masyarakat Dusun Bambak Put yang melaksanakan bagi memeterai perhubungan mereka dengan alam semula jadi di dalam upacara yang dipanggil adat Sogit Tanah di Bambak Put. Jadi begitu sajalah guys. Boleh makan pinang? Boleh juga. Wow, hebat sekali. Terima kasih banyak. Jadi ini merupakan petua ya. Ini merupakan petua di rambut untuk tulang-tulang. Baiklah. Oke. Okay. Juga mau makan apa? Makan sirih. Oh, itu darah sampai rumah sana kita tambah air baru kita kasih kem kasih berkat lah. Oke. Okay. Berkat itu. Mana kuda berkat itu? Olah dan tanam-tanaman tanaman durian-durian ini perakatan mah ya
Oh, wow. Sekapursiri. Satu set. Coba makan dulu. Terus. Ya, lihatlah ini sekapur sirih. Dia ada pinang yang baby. Pinang muda. Oke, petua ini saya harus terima daripada masyarakat di sini. Saya tetamu hari ini. Wow, begitu banyak informasi dan pembelajaran kita. Jadi kepada yang mau mengenali adat, kembalilah kepada adat. Nanti adat kita hilang, budaya pun akan hilang. Oh, wow. 2 meter enak. Oke, saya kunyah dulu. Kita break dan kita bertemu selepas ini. Dipersilakan satu orang. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah berjaya melaksanakan satu sakit adat tanah di mana walaupun acara memantau kuala laut membekut tidak menjalankan, tapi tahun depan kita akan lebih ceria dan lebih murni lagi. Dan kita harap alam semula jadi kita akan terpelihara dengan adanya adat memantah ini dan sekitarnya dan juga mensung di Pulau Membakut itu. Jadi kita harap semua rakan-rakan kita atau ketua adat terus ada di sini lebih baik, harap 2 tahun kentang kita lebih ramai lagi supaya kehomurnian kita lebih terjamin dan adat kita terpelihara sampai bila-bila masa. Ya, dan seperti lazimnya kalau di Sabah, masyarakat dusun di kawasan saya akan sebut Aramaiti, tetapi bagi kita semua, kita ingin mengucapkan selamat maju jaya dan selamat kepada anda yang menentu ini. Daripada kami di Membakut, kita say goodbye. Apa macam cakap tu kalau di sini? Jangan lupa masyarakat anak negeri Sabah hidup beradat, lahir beradat dan meninggalkan dunia ini dengan cara adat. Hiduplah masyarakat adat, hiduplah anak negeri Sabah. Yeay. Yeah.